Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam yang penuh barakah ni, pada malam Jumaat, kita dapat sama-sama berhimpun dalam rumah Allah untuk kita tunaikan salat fardu maghrib secara berjemaah. Dan alhamdulillah, kita diberikan kesempatan untuk berada dalam satu majlis ilmu. Moga-moga Allah merahmati kita dan Allah mengampuni kita. Allah membimbing kita daripada melakukan kesalahan yang sama ataupun dosa yang sama buat kali yang seterusnya. Jadi alhamdulillah, kita pun hampir memasuki pada tahun yang baru, 1444 Hijrah. Maka makin meningkatlah umur kita. Kita masuk dalam, cuma saya lebih suka dengan pendekatan bila kita sebut tahun Hijrah, bukan tahun Islam. Okay? Jangan sebut tahun Islam. Maknanya tahun yang kita guna sekarang ni tahun kafir lah, tidak eh? Itu bukan tahun Islam. Tahun Hijrah bukan tahun Islam. Tahun Hijrah, tahun Hijrah yang berpandukan kepada Qamariyah. Sebab dalam Al-Quran pun Allah sebut tentang tahun Masihi. Dalam Al-Quran dan surah Al-Kahfi, Allah sebut tentang tahun Masihi dulu berbanding tahun Hijrah. Contoh dalam ayat yang ke-25. Walabithu fi kahfihim thalathami'atin sinina wazdadu tis'a. Dan mereka telah tidur, iaitu Ashabul Kahfi, dalam gua tu selama 300 tahun ditambah dengan 9. 300 tahun ni merujuk kepada tahun Masihi. Tambah 9, iaitu 309 tahun, merujuk kepada tahun Hijrah. Jadi kalau kita nak kata ini tahun Islam, itu tahun bukan Islam, maknanya kenapa Allah sokong yang bukan Islam? Cuba tuan-tuan kira, 300 tahun. 300 tahun darab dengan tahun Masihi ada 365 hari. Sama dengan 109,500. Bahagi dengan tahun Hijrah ada 354 hari. Bersamaan dengan 309 tahun. Jadi Al-Quran telah dulu lagi mengamalkan tahun Masihi. Jadi kita jangan suka-suka cakap ini tahun Islam, ini tahun bukan Islam. Tak eh? Sebut tahun Hijri dan tahun Masihi. Bukan dalam tahun-tahun Islam, dalam bulan-bulan Islam, tak ada. Tak ada Islam bulan Islam, tak ada. Dia lebih kepada bulan Qamari ataupun bulan dalam tahun Hijri. Sebab dalam surah Al-Kahfi, walabithu fi kahfihim thalathami'atin sininan, selama 300 tahun, wazdadu tis'a, dan ditambahkan dengan 9. Sebab kalau Allah sebut 309 tahun, cara sebutannya thalathami'ah wa tis'ah, patutnya wa tis'ah. Tapi ini wazdadu tis'ah, maknanya Allah asingkan dari sudut cara pengiraan. Pengiraan tahun Hijri, kalau kita ikut tahun Hijri tahun Masihi, maka Ashabul Kahfi tidur dalam gua tu selama 300 tahun. Kalau kita ikut kiraan Hijri, maka Ashabul Kahfi telah tidur dalam gua tu selama 309 tahun. Jadi dua-duanya betul di sisi Allah lah ke. Bukan tahun Islam,
Lepas tu tahun Masihi kita nak letak mana? Tahun Masihi berpandukan kepada matahari. Tahun Hijrah berpandukan kepada pergerakan bulan. Cuma pada zaman Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, bila mana dia nak ada satu jenama, nak ada satu jenama. Sebab bila seseorang ini menguasai masa, maka dia telah menguasai dunia. Pada zaman Perang Dunia yang pertama, kalau tuan-tuan ingat, tuan-tuan tahu, pada asalnya dulu pemerintahan Islam pada asalnya dekat Mekah, kemudian dipindahkan dekat Baghdad, kemudian dipindahkan dekat Turki, pernah dipindahkan dekat apa, dekat apa, dekat tempat Dahwah, Dahwah, ataupun dalam bahasa sekarang kita sebut sebagai Doha. Doha itu sebenarnya Dahwah. Dahwah ni maknanya terbit matahari. Dulu negara terbit matahari zaman pemerintahan Islam dulu adalah Dahwah, Doha. Bukan Jepun. Tapi kalau tuan-tuan pernah pergi dekat UK sana, dia ada satu tempat yang bernama Greenwich. Greenwich, dia ada satu line. Satu line tu merupakan longitud bagi bumi pada kosong darjah. Maknanya permulaan masa mesti kena ikut daripada British. Jadi dia menang pada Perang Dunia Pertama menyebabkan dia alihkan permulaan masa tu bermula daripada sana, bukan daripada Dahwah yang pada asalnya. Sebab itulah pentingnya orang nak menguasai masa. Sekarang kita pertukaran wang asing semua ikut sana belaka. Walaupun kadang-kadang dolar jatuh, tapi pertukaran wang asing kebanyakan kita akan ikut masa sana, bukan kita ikut masa Malaysia. Malam terbitnya matahari mesti mula dari sana, sebab kosong darjah dalam peta tu bermula di sana. Satu penting, Allah suruh kita menguasai masa. Wal'as, sehinggakan Imam Syafi'i bila mana dia baca ayat ni, surah ni, dia kata sekiranya kalau Al-Quran hanya menurunkan surah Al-As sahaja, Wal'as, tiga ayat tu sahaja, dan umat manusia betul-betul menghayati ayat ni ataupun surah ni, maka sudah cukuplah untuk membina satu tamadun yang hebat. Hanya turun surah ni sahaja, surah Al-Baqarah, 113 surah lagi tak ada turun. Hanya turun surah ni sahaja dan umat manusia menghayati surah ni, mengamalkan surah ni sebaiknya, sudah cukup untuk membina satu tamadun yang baik. Cuba tengok negara-negara yang mengamalkan masa dengan baik. Tengoklah negara-negara yang sentiasa menepati masa. Islam mengajar kita untuk menepati masa. Sebab itulah bila zaman Sayyidina Umar nak ambil satu tahun yang dijenamakan dengan jenama dia, jenama zaman dia, iaitu tahun Hijrah. Dia ambil lah. Kemudian mikir-mikir dah ambil tahun bila? Ada yang kat tangan, wahai Umar Al-Khattab, Amirul Mukminin, kita ambil lah tahun bermula dengan kelahiran Nabi. Oh, okey juga tu. Ada kata tak sesuai, takut orang sembah Nabi. Kalau gitu kita ikut tahun Nabi dilantik sebagai Rasul. Tak sesuai juga. Mikir, ambillah pada tahun Nabi mula hijrah. Maka ambillah tahun Nabi mula hijrah, iaitu 1,444 tahun yang lepas. Nabi mula hijrah pada tahun tu. Bila dah ambil dah tahun tu, okey molek juga ni. Sebab tahun ni merupakan tahun mulanya Islam berkembang dengan lebih pesat lagi, lebih besar lagi. Bila mana Nabi hijrah, Islam makin tersebar luas. Okey, boleh. Kita ambil tahun ni. Lepas tu kita nak ambil bulan mana bulan yang pertama? Mikir pula bulan mana bulan pertama. Ada yang kat tangan bulan Ramadan. Ada kata bulan Rejab, ada kata bulan Syaban, ada kata bulan Zulhijjah. Lepas tu ada yang kat tangan, apa kata kalau kita letakkan bulan Muharram sebagai bulan yang pertama? Kenapa? Sebab selepas orang semua dah habis tunaikan, dah lengkap dia punya rukun Islam, iaitu haji pada bulan Zulhijjah. Jadi bulan Zulhijjah merupakan rukun Islam yang kelima. Rukun Islam yang kelima terletak pada bulan Zulhijjah. Maka diletakkan Zulhijjah sebagai bulan yang akhir. Ambillah bulan Muharram sebagai bulan yang pertama, iaitu bulan haram sendiri. Bulan haram, bulan yang aman damai, tiada apa-apa peperangan. Bulan Muharram merupakan bulan yang diharamkan berlakunya peperangan. Jadi sesuailah untuk nak audit, untuk nak mulakan tahun yang baru, mestilah mulakan dengan bulan yang aman damai.
Sebab Nabi mula berhijrah pada bulan Safar. Walaupun ada pendapat mengatakan Nabi berazam untuk hijrah pada bulan Muharram. Tapi secara apa, kalau ikutkan kepada sejarah yang betul berkaitan dengan kalender ni, bulan Muharram diambil sebagai bulan yang pertama sebab selepas selesai rukun Islam yang kelima, itulah bulan yang pertama. Rukun Islam yang kelima pada bulan Zulhijjah. Maka bulan Zulhijjah adalah bulan 12. Maka bulan Muharram bulan 1. Itu je sebab dia. Jadi kalau kita nak sambut awal Muharram, bukan lebih kepada hijrah tu sendiri, tapi permulaan penyebaran Islam. Kalau kita cerita tentang hijrah ni, dia banyak sebenarnya. Banyak, terlalu panjang. Tapi apa yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian adalah itu sedikit perkongsianlah tentang kalender. Tentang kalender. Dia sebenarnya cerita tentang kalender ni banyak. Kenapa bulan 2 ada 28 hari? Kenapa bulan Ogos dengan Julai berturut-turut 31 hari? Kenapa? Kenapa? Dia sebenarnya dia lebih kepada bila mana ada satu zaman tu, satu raja yang bernama Augustus. Raja bernama Augustus, dia dapat memerintah dunia, dia menang dalam peperangan, maka diambillah satu hari pada bulan 2, alih letak dekat bulan 8. Jadilah bulan 8, 31 hari dan dinamakan bulan 8 sebagai Augustus. Satu nama pemerintah pada zaman dulu, lama dah. Macam tu juga dengan Julius, dia ambil pada bulan 2. Habislah bulan 2, tak ada. Tak ada bulan 2 daripada 30, jadilah 28. Pakat-pakat ambil belaka. Bila zaman Al-Biruni, dia tengok-tengok, tak kena lagi ni. Dia ada satu hari ni, matahari lari ni. Tak kena ni. Oh, rupa-rupanya ada tahun lompat. Tahun lompat tu letak bulan 2 lah. Buat bulan 2 tengok 28 tinggal. Letak bulan 2. Dah ada banyak sebenarnya cerita-cerita dia daripada awal nak mencipta kalender. Lama lah tu cerita sebelum zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma lengkapnya pada zaman apa, pada zaman Utsmaniyah, kata silaplah, yang mula lengkapnya tentang apa, jumlah-jumlah hari, iaitu 365 hari. Sebab itulah dalam Al-Quran surah Ar-Rahman, Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain, Allah Tuhan kepada dua timur dan Tuhan kepada dua barat. Kenapa dua timur? Kenapa dua barat? Sebab oleh pergerakan matahari yang menyebabkan berlakunya empat musim. Musim panas, musim sejuk, musim bunga, musim luruh. Empat musim ni disebabkan Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain, Tuhan kepada dua timur, Tuhan kepada dua barat. Okay, insyaAllah pada malam ni saya nak kongsikan, sambung yang pada minggu ketiga subuh tu yang saya nak ceritakan tentang niat. Saya hutang dengan tuan-tuan, iaitu berkaitan dengan niat. Kenapa saya nak kongsikan niat, tentang niat? Apabila Nabi SAW hijrah daripada Mekah ke Madinah, setelah sampai itu Nabi berhimpun dengan para sahabat Muhajirin dan juga Ansar. Nabi kata, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Ada orang angkat tangan, wahai Rasulullah, ada daripada kalangan kita yang hijrah bukan kerana engkau, bukan kerana Allah, tapi sebab tunang dia hijrah, maka dia hijrah. Sebab apa dia hijrah? Dah bos dia hijrah, dia nak kerja dengan siapa, dia makan gaji dengan orang tu, maka dia hijrah jugalah. Sebab bos dia hijrah, siapa yang nak bayar gaji dia? Dihijrah juga. Nabi kata, waman kanat hijratuhu li dunya yusibuha awi mara'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang hijrah kerana wanita untuk dia nikahi ataupun harta untuk dia miliki, maka itulah yang akan dia dapat. Dalam hadis ni, Nabi menceritakan tentang bila mana kita baca dalam hadis ataupun Al-Quran, dalam bahasa Arab, dia bukan suka-suka je guna innama. Innama ni mestilah pada benda yang betul. Tak boleh guna innama, innamal a'malu binniyat, tengok dalam Al-Quran, innama sadaqatul fuqara, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, innamal mu'minuna ikhwatun. Semuanya benda-benda yang besar. Innama ni hanya di adawatul hasri, yang mana dia digunakan
Nama innama ni hanya bila mana Allah ataupun Nabi nak menyatakan benda-benda besar je. Benda kecil-kecil dan guna innama. Contoh, innama amruhu idza arara syai'an an yakul lahu kun fayakun. Dan apabila Allah berkehendak kepada sesuatu, Allah hanya perlu katakan kun, jadilah maka jadilah. Saya suka dengan ayat ni. Sebab saya sentiasa bertanya, kalau macam tu, kenapa Allah tak nak jadikan manusia ni seperti mana Allah kata kun, jadilah maka jadilah? Tapi kenapa kejadian manusia mestilah melalui satu proses yang menyakitkan? Bersalin. Tak boleh ke? Doa, ya Allah, berilah aku anak. Turun anak. Senang. Iza arada syai'an an yakula lahu kun, jadilah. Fayakun, maka jadilah. Tapi kenapa Allah jadikan, saya suka fikir benda-benda ni. Tapi kenapa Allah jadikan manusia ni mestilah melalui satu proses yang menyakitkan? Saya ada abang yang nombor dua saya, dia ada anak yang autism. Dulu saya fikir, kenapa seorang ayah ataupun ibu, anak yang ni lah yang paling dia sayang? Kenapa dia sayang sangat dengan anak ni? Rupa-rupanya, Allah jadikan kita semua ni melalui satu proses yang menyakitkan, sebenarnya tujuan dia untuk berkasih sayang je. Yang menyebabkan seorang ibu ataupun ayah tu sayangkan pada anak ini tanpa syarat. Sepanjang tempoh 9 bulan tu bukan satu tempoh yang sesaja. Allah jadikan tempoh 9 bulan ibu mengandung ni satu tempoh yang tetap. Allah takkan ubah tempoh ni. Takkan ada orang yang mengandung sampai 12 bulan. Takkan ada orang yang mengandung sampai 2 tahun. Seperti mana yang pernah didakwa oleh salah seorang yang taksub kepada Imam Syafi'i. Dikatakan Imam Syafi'i ni mak dia besar mengandungkan dia 2 tahun. 24 bulan. Imam Syafi'i ni waktu keluar-keluar bijak selalu tu. Mak dia mengandungkan dia 24 bulan. Bukan 9 bulan. Dia kata mengaruk ni, Allah tak adil. Allah tak adil menyeksa kan perempuan lain. Hak lain semua kena 9 bulan. Hawa 9 bulan. Sebab apa? Sunnatullah illati qad khalat in qab. Yang mana Allah takkan ubah. Sunnatullah, sunnatullah illati qad khalat in qab walan tajida li sunnatillahi tabdila. Yang mana sunnatullah ni takkan diubah sampai bila-bila. Ni sunnatullah. Jangan ada siapa kata Imam Syafi'i ni yang pernah saya dengar, guana ustaz ni boleh cerita benda-benda yang mengarut macam ni. Benda-benda yang mengarut yang mana ibu Imam Syafi'i ni mengandungkan Imam Syafi'i sampai 2 tahun. Sebab itulah bila Imam Syafi'i keluar-keluar dia bijak. Lepas tu yang taksub kepada Imam Abu Hanifah pula kata, ah sebab itulah. Sebab Imam Syafi'i takut. Sebab Imam Abu Hanifah belum mati lagi. Imam Abu Hanifah tunggu Imam Syafi'i lahir, tak dah lahir, nunggu dekat dalam perut ibu dia. Ni orang yang taksub kepada imam-imam ni yang bergaduh pada zaman dulu yang dituliskan dekat dalam kitab tentang apa yang digaduhkan, taksubnya dia kepada Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dia taksub sangat-sangat. Jadi ni sunnatullah yang takkan boleh ubah. Tapi 9 bulan yang Allah tetapkan untuk ibu mengandung ni sebenarnya adalah satu tempoh untuk si ibu ni sayangkan pada anak tanpa syarat. Bayangkan kalau keluar anak tu, turun anak, mudah aja doa, ya Allah berilah kepada aku zuriat, turun zuriat. Allah bang, bapa ni anak ni muka-muka abang ni huduh sangat ni, tak nak abang, lain kali doa ikut muka saya. Oh comel, cancel anak ni, bunuh ini bang. Betul tak? Sebab apa? Tak ada kasih sayang, tak ada komunikasi, tak ada perbualan. Sebab tu setiap hubungan ni mesti dimulakan dengan komunikasi. Sebab itulah Allah mensyariatkan kepada kita solat. Untuk apa? Komunikasi. Kita nak nyatakan kita cintakan kepada Allah. Macam mana? Apa instrumen dia? Apa dia punya alat dia untuk kita cintakan kepada Allah? Solat. Lepas tu kita solat. Solat untuk apa? Lahirkan rasa cinta. Sebab apa mak ayah kita bercinta? Sebab dia sentiasa berkomunikasi. Sebab apa suami isteri bercinta? Sebab dia berkomunikasi. Cuba tengok kan, pelajar kebanyakan kalau tuan-tuan pergi dekat sekolah menengah ke sekolah rendah, bila kita jumpa dengan cikgu, tanya pada cikgu tu, apa cikgu, mana pelajar yang cemerlang? Oh ni pelajar ni. Eh, apa rahsia dia? Oh, dia dengar kata cikgu. Kerja sekolah buat, dalam kelas tak tidur. Belajar sungguh-sungguh. Kalau tak faham tanya. Betul tak? Dia sentiasa berkomunikasi dengan cikgu menyebabkan dia berjaya.
Tapi cuba tanya pada cikgu, oh cikgu, tunjuk sikit mana pelajar yang paling gagal sekali. Ni lah, dalam kelas tidur. Buat kelas tambahan, tak datang. Lepas tu dengan kerja sekolah tak siap, ponteng, cabut sekolah, lompat pagar, betul tak? Kalau kita bila-bila tanya cikgu tentang pelajar yang gagal ni, itulah cerita dia, iaitu kurang komunikasi dengan guru. Kalau kurang komunikasi dengan guru menyebabkan pelajar ni gagal, macam mana kalau dia kurang komunikasi dengan Allah? Betapa gagalnya dia dalam hidup. Kalau kerap berkomunikasi dengan guru menjadikan dia seorang pelajar yang cemerlang, bagaimana pula kalau dia kerap berkomunikasi dengan Allah? Apa jadi pada dia? Jadi sebab itulah Allah jadikan tempoh 9 bulan ni untuk si ibu sayang pada anak, sehinggakan keluar ikutlah rupa apa sekalipun, sayang, tetap akan cinta pada anak tu. Buatlah apa. Kan ada keluar berita tahun lepas rasanya, seorang anak ni dia penagih dadah, dia sepak pala ayah dia. Tapi apa kata mak dia? Mak dia kata, walaupun anak aku macam tu, tapi aku sayang pada dia. Sebab apa? 9 bulan tu bukan satu tempoh yang sia-sia yang Allah jadikan. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sebab itulah Allah gunakan innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Untuk kita sama-sama berfikir, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu berserta dengan niat. Setiap apa yang kita buat mesti dengan niat. Wa innama likulli imrin ma nawa. Dan apa sahaja yang kita dapat dekat atas muka bumi ni merupakan daripada apa yang kita niatkan sahaja. Kita takkan dapat lebih daripada apa yang kita niatkan. Kita akan dapat setakat tu je. Kita niat yang ni dapat yang ni. Wa innama likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Kalau dia hijrah kerana Allah dan juga Rasul, maka dia akan dapat Allah dan juga Rasul. Dan kalau dia hijrah kerana dunia ataupun kerana wanita, maka itulah yang dia dapat. Kita tengok. Cuba kita saya suka cerita tentang analogi. Contoh. Masa musim persekolahan. Tengok anak kita bangun pukul berapa? 6:30 kan? Betul. 6:30, 6 suku lebih kuranglah, ataupun 6:40. Ni biasa yang kebanyakan majoriti anak-anak akan bangun sekitar pukul 6:30. Tak ada pukul 5 eh? Tak ada pukul 5. Dia akan bangun pukul 6:30. Tapi cuba tengok masa hari cuti. Nak bangun pukul berapa? Ha, dekat pukul 7 bangun. 6:45 Allah, itu pun liat nak bangun. Kita nak kejut subuh tu memang susah. Susah sangat. Saya dulu masa saya kerja di pejabat agama adalah apa di Pasir Mas, orang minta tanya kenapa anak-anak susah bangun. Sebenarnya ibu bapa bila dia nak suruh anak dia tidur, apa yang dia tanamkan dalam kepala anak dia? Apa yang biasa ibu bapa tanam dalam kepala anak dia, niat, iaitu niat untuk anak dia tidur. Kebanyakannya ibu bapa dia akan suruh tidur esok sekolah ke subuh sekolah kan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Kamu akan dapat daripada apa yang kamu niat sahaja. Kamu tak akan dapat lebih daripada apa yang kamu niatkan. Kita niatkan untuk anak, kita suruh anak tidur untuk sekolah, maka anak tu bangun untuk sekolah, bukan untuk subuh. Tapi sangat berbeza kalau kita suruh anak kita tidur untuk subuh esok. Cuba tengok masa bulan Ramadan. Kenapa anak kita boleh bangun pukul 5 pagi? Sebab kita ajar anak kita niat tidur esok sahur. Kan? Sebab tu anak kita boleh bangun pukul 5 pagi. Masa hari sekolah, bangun pukul 6:30 pagi. Sebab esok sekolah. Tapi bila bulan Ramadan, tidur esok sahur. Sahur dia bangun. Sebab apa? Niat. Jadi siapa yang salah ni? Siapa yang ajar niat yang salah ni? Kalau bukan ibu bapa. Kullu mauludin yuladu alal fitrah wal abawahu. Dan ibu bapalah yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Saya biasa buat program masa di pejabat agama lodging. Macam-macam kaedah kita buat. Contoh lagi, dalam bulan Ramadan kan. Saya kata, okey, jom kita buat tadarus Al-Quran sebelum maghrib.
lepas asar dalam pukul 6 saya akan buat tadarus Al-Quran agak kerap setiap minggu. Kita ambil satu apa dalam 5 ayat untuk kita baca sama-sama, kemudian kita tadarus belajar tentang ayat tu dari sudut tajwid, dari sudut pemahaman dia dan juga cara bacaan. Tiga benda ni lah yang biasa saya baca, saya buat dalam program saya. Jadi kita akan buat sekali dengan buka puasa. Tapi berapa ramai yang mari tu lepas buka puasa dia balik? Perasan tak? Kan? Kalau kita buat apa buka puasa dekat masjid, lepas buka puasa dia balik. Tak nak tunggu solat maghrib. Sebab apa? Kebiasaannya ibu bapa dekat rumah, jom pergi masjid, ada buka puasa. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Kamu akan dapat daripada apa yang kamu niat sahaja. Macam tu juga, kenapa dalam bulan Ramadan tarawih masjid penuh? Kenapa dalam bulan lain isyak tak penuh? Sebab biasanya ibu bapa bila mana dia nak panggil anak dia pergi masjid dalam bulan Ramadan, alang-alang angah ucu siap-siap jom nak pergi masjid untuk apa? Solat tarawih. Mana isyaknya? Sebab tu anak tak pergi solat isyak. Cuba tengok kan, kalau tuan-tuan yang jadi apa yang solat dekat sah yang pertama, lepas habis solat isyak paling belakang, berapa ramai yang masbuk. Sebenarnya dalam tarawih dan juga isyak, mana yang lebih utama? Isyak. Sebab apa? Satu je sebab dia wajib. Tarawih ni satu, dia bukan utama sangat, dia sunat eh. Dia sunat, tarawih tu sunat. Isyak ni wajib. Tapi kita ni sangat, benda yang paling susah sekali bukanlah untuk membezakan mana baik mana buruk. Sebab tu ada seorang alim ni pernah ditanya, siapakah dia orang yang paling bijak sekali dekat dunia ni? Maka dia kata, orang yang paling bijak adalah orang yang boleh membezakan mana yang betul, mana yang salah. Oh, bijak lah ni. Boleh bezakan mana betul, mana salah. Maka apa kata orang yang tanya ni? Dia kata, kalau setakat boleh bezakan mana betul, mana salah, lembu pun boleh. Terkejut dia, lembu pun boleh. Betul. Lembu kan? Masa apa korban hari tu, tuan-tuan letak dekat depan dia rumput segar dengan rumput kering. Lembu pilih yang mana? Lembu pilih yang betul untuk dia. Yang salah dia tak ambil. Kita nak lembu kita mengawan. Kita ada lembu jantan. Cakap tu, nampak lembu tu. Tu lembu betina. Pergi mengawan. Ada lembu betina, ada lembu jantan. Ada dua ekor lembu jantan, ada seekor lembu betina. Rasanya yang kita nak suruh dia mengawan ni, dia akan pergi cari jantan ke dia cari betina? Lembu jantan ni, yang kita nak dia mengawan ni, dia cari jantan ke dia cari betina? Dia akan cari betina. Sebab dia tahu mana betul, mana salah. Sebab tu, kalau setakat boleh bezakan mana hak, mana batil, mana betul, mana salah, mana dosa, mana pahala, lembu boleh buat lama dah. Lembu belum pernah lagi menyalahi fitrah dia pergi makan harimau. Harimau pun tak pernah menyalahi fitrah dia pergi makan sawi, sayur. Tak pernah lagi. Harimau dia tetap dengan dia punya sunnatullah yang Allah tetapkan pada dia. Makan daging dia. Tak ada pula kita tengok harimau baik sangat ni makan rumput dia. Harimau fitrah dia makan daging, maka dia takkan menyalahi fitrah dia. Harimau boleh bezakan mana hak, mana batil. Lembu boleh bezakan mana hak, mana batil. Bila dia jantan dengan betina, macam Piramli lah, mana jantan, mana betina, yang di belakang itulah jantan, yang depan itulah betina. Sebab apa? Sebab dia tahu fitrah dia. Dia tahu mana betul, mana salah, mana hak, mana batil. Sebab itulah kata orang yang bertanya ni, dia kata, kalau setakat boleh bezakan mana betul, mana salah, lembu boleh, kambing boleh. Tapi orang yang bijak adalah daripada dua kebaikan, dia boleh pilih manakah yang terbaik. Ni yang payah ni. Ni yang paling payah sekali nak buat. Daripada dua kebaikan, mana yang terbaik? Antara solat tarawih dengan isyak. Dua kebaikan. Tarawih, isyak, dua-dua baik. Tapi mana yang terbaik? Nak pilih. Niat kita. Kita niat mesti niat yang terbaik. Jangan niat yang nombor dua. Niat mesti yang nombor satu. Jadi, kenapa dalam Al-Quran, dalam hadis, Allah sangat-sangat jarang, Nabi sangat-sangat jarang menyebutkan tentang kelebihan solat isyak? Cuba cari. Tak ada. Kelebihan solat subuh, cuba cari dekat dalam hadis. Tak ada kelebihan solat subuh. Dapat harta setinggi ni, dapat pahala banyak-banyak. Tak ada.
Tapi yang adanya solat sunat semua subuh. Rakaataini qabla al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Sebelum subuh ada, subuh tak ada. Apa subuh tak ada? Isyak tak ada. Maghrib tak ada, zuhur tak ada, asar tak ada. Kenapa Allah tak sebutkan? Sebab ni perangai orang kaya. Ha, dia orang kaya, orang kaya yang betul ni dia ada perangai dia sendiri. Dia ada perangai dia. Perangai dia macam mana? Contohlah, ha, saya ada 10 akaun. Saya ada 10 akaun. Ataupun saya ada 10 buah rumah dekat Kelantan. 10 buah rumah dekat Kelantan. Saya kata, Allah, yang paling kecil sekali, rumah saya yang paling kecil sekali dekat Kantor Panjang. Paling kecil itu. Habis kecil dah dekat Kantor Panjang. Dia ada dalam adalah dalam 10 buah bilik. 9 bilik air. Rasa-rasanya tuan-tuan perlu tanya tak rumah saya yang paling besar bersama mana? Ha, saya tanyalah. Setara yang 10 buah bilik pun dah di luar daripada imajinasi. Tuan-tuan ada ke rumah yang 10 buah bilik? Tak ada. Air banyak pun 4. Majoriti sekitar 3-4. Majoriti lah. Ada mungkin 5-6 tu ada lah. Tapi majoriti, kebanyakan isi rumah ni, bilik dia 3-4 je. Tak banyak pun. Tapi rumah saya yang paling kecil sekali 10 buah bilik. Rasa-rasanya saya perlu sebut tak rumah yang paling besar? Saya sebutlah. Saya, ni perangai orang kaya ni. Perangai orang kaya. Kalau saya kata dalam akaun saya, saya ada 10 buah akaun. Paling sikit 100 juta. Perlu tanya tak yang paling banyak? Saya tanyalah. Macam itulah cara Allah. Bila Allah sebutkan solat sunat sebelum subuh, khairu minad dunya wa ma fiha, bayangkan solat subuh tu macam mana. Sebab tu kita bukannya kita nak jadi orang yang biasa, yang boleh bezakan mana betul mana salah. Yang tu tahap-tahap baru tahap lembu aku. Kita nak lebih daripada tu. Daripada dua kebaikan, kita nak pilih mana yang terbaik. Bukan saya nak kata niat untuk pergi sekolah tu satu niat yang buruk, tidak. Tapi niat untuk subuh lebih baik. Bukan saya nak kata, patut salah lah ustaz, saya apa suruh anak pergi masjid untuk solat tarawih. Tak salah pun. Cuma lagi elok, isyak lah. Biar lebih awal isyak, sebab isyak tu lagi besar fadilat dia berbanding solat tarawih. Jadi, kita nak tentukan niat kita. Macam mana kita nak tentukan niat kita? Sebab itulah Allah sebut, innamal a'malu bin niyat, wa innama likulli imrin ma nawa. Saya dulu, saya pernah pergi satu kursus. Kursus berkaitan dengan psikologi. Ada seorang pegawai psikologi daripada Putrajaya ni, dia panggil saya. Encik Rahman, mari sini depan. Okey, saya nak Encik Rahman regangkan tangan macam ni. Tegak tangan macam ni. Saya tegak lah. Tegak. Dia kata, saya akan tekan tangan Encik Rahman kuat-kuat ke bawah dan Encik Rahman kena tahan. Okey? Tapi sebelum tu saya nak Encik Rahman cakap, aku lemah, aku lemah, aku lemah, aku lemah, aku lemah. Saya pun cakap, aku lemah, aku lemah, aku lemah, aku lemah. Dia tekan tangan saya, jatuh. Tak tahan. Sebab kita dah hantar maklumat pada otak kita, otak kita hantar maklumat pada tangan kita, kita lemah, maka dia akan lemah. Tapi kalau dia kata, okey, sekarang Encik Rahman, ubah. Aku kuat, aku kuat, aku kuat. Saya ubah pun. Saya pun ubah. Aku kuat, tolak tangan saya, tak jatuh. Buktinya apa? Buktinya, sebab itulah anak ni, dia ada umur baligh, dia ada umur mumayyiz. Dia ada akal. Baligh tu bukan dari sudut tubuh dia. Baligh tu dari sudut akal dia. Dia boleh bezakan mana betul mana salah. Itu baligh. Baligh ni dia boleh bezakan mana betul mana salah, mana najis, mana yang tak najis. Sebab tu anak-anak kecil kena pakai pampers sebab dia tahu bila dia kena kencing. Kadang-kadang pernah saya biasa dengan apa mengamuk dekat rumah kan, mengamuk dengan anak jelah. Masa duduk dalam bilik air, tak nak kencing. Tapi bila keluar dia kencing. Kenapa? Boleh tak kita buat gitu? Kita orang yang dah baligh ni, kita buat macam tu. Tak boleh. Sebab apa? Sebab bila kita punya otak kita ni, dia telah dilatih yang mana kalau kita nampak sahaja mangkuk jamban, automatik kita akan kencing. Perasan tak? Pernah tak tuan-tuan? Rasa nak pergi tandas, nak kencing. Jalan biasa je. Tapi sampai tandas tu, rasa macam dah nak keluar. Sebab otak kita dapat maklumat bahawa kita dah sampai tandas. Betul-betul nak kencing masa tu. Tapi anak-anak dia dah. Sebab apa? Sebab otak dia belum sempurna. Sebab itulah pentingnya untuk kita latih otak kita untuk fikir benda-benda yang baik, sentiasa bersangka baik. Sebab itulah yang akan menghasilkan tindakan kita. Wa innama likulli imrin ma nawa. Cuba tuan-tuan malam ni,
malam ni tuan-tuan set alarm pukul 5 pagi. Set alarm pukul 5 pagi ataupun 4:30 pagi, tuan-tuan tidur pukul 10 malam nanti, 10 ataupun 10:30, kata ya Allah, aku nak bangun esok pukul 4:30. Tuan-tuan buat alarm bunyi, confirm bangun. Insya-Allah bangun. Insya-Allah bangun. Macam saya esok saya nak bertolak balik Kelantan, pukul 4 pagi, 3:30 pagi. Dulu saya biasa isi saya dekat Penang, saya biasa travel lah daripada Kelantan ke Penang, Penang Kelantan setiap minggu, setiap minggu. Tapi wallahi saya tak pernah terlelap sampai terlepas daripada stesen. Daripada Macang ke Penang tak apa sebab Penang tu kira stesen bas yang terakhir. Tapi daripada Penang ke Macang ni stesen bas terakhir dekat Kuala Terengganu. Tapi wallahi saya tak pernah terlepas. Saya tidur masa dekat Batuos tu dalam pukul 10 malam. Ya Allah, aku nak tidur. Esok pukul 3 pagi sampai Macang, aku nak bangun. Saya tidur. Tidur memang pukul 3 pagi saya bangun. Sampai Macang, sampailah dekat sesembah Macang tu, tak tahulah macam mana memang saya akan terbangun. Sebab apa? Sebab wa innama likulli imri'in ma nawa. Kamu akan dapat daripada apa yang kamu niatkan sahaja. Sebab tu penting kita tentukan niat kita. Kita datang ni kerana apa? Sebab itulah Allah ajarkan kepada kita. Kalau kita tengok dalam ibadat-ibadat kita, semua yang kita akan sebut lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Sedangkan hasilnya kita yang dapat. Mana lillahi ta'alanya? Hasilnya kita yang dapat. Kita bayar zakat lillahi ta'ala, tapi hasilnya mungkin mak kita yang dapat zakat tu. Mungkin anak kita yang dapat zakat tu masa dia nak pergi sama belajar. Mungkin tok kita, mungkin kawan kita, mungkin anak-anak kita, adik-adik kita yang dapat zakat tu. Lillahi ta'ala tu untuk apa? Supaya kita meletakkan satu matlamat yang tertinggi sekali. Bukan semata-mata matlamat yang rendah. Sebab tu kita kalau kita nak niat, anak niat esok ya Allah, aku nak bangun subuh esok ya Allah. Niat yang apa dengan niat yang terbaik, bukan niat yang kecil macam nak pergi sekolah, nak pergi kerja, tu niat yang kecil itu. Niat yang paling besar adalah niat untuk kita bangun subuh. Sebab kalau kita tak tunaikan solat sunat tarawih sekalipun, tak adalah sampai dalil mengatakan masuk neraka tak solat tarawih. Tapi tak solat isyak, confirm neraka. Tinggalkan solat isyak dengan sengaja, confirm neraka. Tak ada satu dalil pun yang mengatakan siapa tak solat tarawih masuk neraka. Tak ada. Kan? Yang tak solat isyak masuk neraka. Yang tak solat subuh yang masuk neraka. Tapi yang tak solat tarawih, tak ada pun dalil yang mengatakan siapa dia yang tak solat tarawih maka dia akan dimasukkan dalam neraka Allah selama 60 tahun ke. Tak ada. Tapi orang yang tak solat isyak ni lah yang akan dimasukkan dalam neraka Allah. Sebab tu kita nak ajarkan kepada anak kita dengan niat, satu niat yang betul. Jadi insyaAllah saya nak kongsi sikit, yang tu hutang saya lah. Apa kebetulan kita ni dah masuk pada bulan Muharram dan malam ni merupakan malam Jumaat. Saya nak kongsi sikit je tentang surah Yasin. Sikit sahaja saya nak ambil beberapa ayat sahaja, iaitu dalam surah Yasin. Sebab saya suka dengan surah Yasin ni, kita pun sentiasa amalkan dia, iaitu ayat yang ke-33. 33. Wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Saya suka dengan surah Yasin ni sebab dia banyak menceritakan tentang alam. Sebenarnya alam ni satu benda yang paling dekat dengan kita. Banyak yang kita boleh belajar dengan alam. Surah Yasin ni kalau kita tengok, dia ada lebih kurang dalam 10 buah kisah. Lebih 10 buah kisah. Ayat 1 hingga ayat ke-12 cerita pasal lain. Ayat 13 hinggalah ayat yang ke-32 cerita tentang benda yang lain, tentang Ashabul Qaryah. Ada dua cerita, tiga cerita dah kat situ. Ada dua cerita. Satu cerita tentang Nabi yang Allah utuskan. Wadrib lahum matalan Ashabul Qaryah izja ahal mursalun iz arsalna ilaihi musnain fakadzabuhuma fa'azzazna bithalisin. Dan Allah utuskan dua orang nabi, kemudian dua-dua nabi ini telah mereka dustai, kemudian Allah kuatkan dengan yang ketiga, fa'azzaz nabi salisin faqalu inna ilaikum mursalun. Kemudian cerita tentang tanah, Allah cerita tentang tanah, wa ayatul lahumul ardul maitah wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Kemudian Allah ceritakan tentang langit, wa ayatul lahumul lail naslah minhun nahar. Kemudian Allah cerita tentang laut, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun, tentang bahtera. Kemudian Allah cerita tentang in ashabal jannatil yawma fi syughlin fakihun. Allah cerita tentang wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, tentang neraka. Allah cerita tentang binatang,
Allah tu memang surah Yasin ni satu surah yang sangat-sangat seronok sebenarnya kalau kita faham betul-betul surah Yasin. Wa dhallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Dan Allah telah menjinakkan binatang. Allah ni kita nak faham tentang alam ni, faham tentang alam. Allah wa dhallalnaha. Dulu saya tertanya-tanya, kenapa Allah menciptakan binatang yang boleh kita makan mestilah binatang yang jinak, bukan binatang-binatang yang liar, dan dijadikan sebagai binatang korban mestilah daripada binatang-binatang yang jinak, bukan daripada binatang yang liar. Tapi kalau kita tengok kan, lembu bila mana dia lahir automatik dia jinak. Kenapa dia jinak? Adakah orang tu jinakkan lembu? Tuan lembu jinakkan lembu? Tak pernah pun saya tengok tuan lembu jinakkan lembu. Memang lembu ni satu binatang yang dia takkan lari lain. Sebab apa? Sebab Allah sebut dalam Al-Quran, wa dhallalnaha, dan kami jinakkan dia. Sebab Allah yang dah jinakkan lembu, bukan kita jinakkan lembu. Allah yang jinakkan kerbau, Allah yang jinakkan unta, unta tak pernah lari masuk hutan. Allah yang jinakkan kambing, wa dhallalnaha, dan kami telah jinakkan dia. Wa dhallalnaha lahum, untuk kamu semua, untuk kita semua. Fa minha rakubuhum, ada yang gunakan dia untuk sebagai kenderaan. Wa minha ya'kulun, dan ada juga yang kita gunakan lembu sebagai untuk makan. Wa lahum fiha manafi', dan bagi dia ada juga pada lembu tu apa manfaat-manfaat. Manafi' apa, dan juga boleh kita minum daripada susu dia. Allah ceritakan dekat dalam Al-Quran. Tapi tentang bumi yang mati ni, wa ayatul lahumul ardul maitah, dan dari apa untuk kamu tanda-tanda kebesaran kami, bumi yang mati, ahyainaha, dan kami telah menghidupkan dia, wa akhrajna, dan kami keluarkan minha, daripadanya habban, benih-benih, faminhu, dan daripada benih itu kita makan. Apa yang saya nak kongsikan dekat dalam ayat ni, iaitu apakah resepi yang Allah gunakan untuk menghasilkan buah yang berbeza rasa. Kalau kita nak buat donat, dia ada resepi dia. Ada apa? Ada mauripan, ada tepung, ada gula, ada garam sikit, ada telur, ada air, margarin atau kelantan. Itu alat dia, resepi dia, ingredient dia. Nak buat siakap tiga rasa, kena tomato ada, cili kena ada, apa lada kering kena ada, lepas tu daun lima purut kena ada, asam ada, ada apa halia sikit. Kalau nak buat apa masak tiga rasa. Tapi untuk nak menghasilkan pokok durian yang rasa durian, pokok rambutan yang rasa rambutan, pokok apa-apa jenis pokok-pokok buah-buahan yang rasa yang berbeza tu, apakah rahsia dia? Apakah bahan-bahan yang Allah gunakan untuk menghasilkan rasa yang berbeza? Bahan-bahan yang Allah gunakan hanya tiga sahaja. Air, udara, cahaya. Sebab inilah yang menyebabkan pokok-pokok tu tumbuh dan semakin membesar. Tiga sahaja, air, udara, cahaya. Tuan-tuan tanamlah pokok rambutan dengan pokok durian sebelahan. Cuba tanam, tuan-tuan siram dengan air yang sama. Kalau sini tuan-tuan siram dengan air masak, sini pun air masak juga. Tuan-tuan siram dengan air TO, TO juga. Siramlah dengan air yang sama, gunakan udara yang sama, cahaya matahari yang sama. Tapi dia dapat menghasilkan rasa yang cukup berbeza. Kalau tuan-tuan pejam mata pun tuan-tuan tahu, bezakan mana satu rasa durian, mana satu rasa rambutan. Betul tak? Tapi kita, cubalah kalau saya bagikan kepada tuan-tuan, tadi tiga bahan, saya bagi kepada tuan-tuan dan puan-puan, yang mana tukang masak paling hebat sekali dekat sini, lima bahan saya bagi. Datangkan kepada saya, tiga makanan yang berbeza rasa, confirm beza rasa. Saya bagi air, saya bagi telur, saya bagi tepung, saya bagi apa pelantar, dan saya bagi gula. Rasa-rasanya makanan apa yang tuan-tuan boleh datangkan kepada saya? Donat, rasa sama je. Apa yang saya nak kongsikan dekat sini adalah ilmu kita, kuasa kita. Kita sebab tu bila mana kita tengok alam, kita tengok alam, kita nampak kebesaran Allah. Ada orang iman, bila sebut tentang iman,
bukan semudah pergi sekolah apa masa darjah 1 tanya anak kita, nak tadi sekolah belajar apa? Oh ma, ini belajar rukun iman lah. Apa itu rukun iman? Rukun iman ni beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar. Oh, anak aku dah beriman lah rupanya. Adakah macam tu? Cara pandang kita lah menentukan tahap keimanan kita. Adakah semudah kita katakan rukun-rukun iman tu, oh dah cukup beriman? Kalaulah saya cerita pada tuan-tuan, tuan-tuan kenal tak apa itu harimau? Ah, kenal. Harimau ni binatang macam kucing, dia belang-belang besar, makan-makan orang, dia ganas. Saya ajak tuan-tuan, jom kita pergi ke zoo negara, tengok harimau depan mata. Tak payah jauh-jauh, dekat Kijar ni ada harimau dah. Kan? Dekat Kijar ni ada harimau. Tuan-tuan pakailah baju cantik-cantik, pakai gelang, pakai apa, pakai kasut mamaha, kemudian pergi tengok harimau. Oh, abah-abah, tu abah tengok, oh, tu harimau. Oh, harimau tu. Tak takut. Sama tak? Tuan-tuan cerita tentang harimau dan tuan-tuan tengok harimau depan mata. Oh, gini harimau rupanya. Lain. Saya ambil tuan-tuan, saya campak masuk kandang harimau. Sama tak? Yang tuan-tuan cerita, harimau ni dia macam kucing, dia besar, dia belang-belang, dia makan orang. Dengan tuan-tuan yang berada dekat dalam kandang harimau, sama tak perasaan dia? Tak sama. Masa sekarang ni kita tengok, kita bercerita lah, cerita-cerita dengan suka-suka. Tapi bila di hadapan harimau tu, kita akan takut. Rasanya mikir lagi tak gelang yang kita pakai? Fikir lagi tak baju yang kita pakai? Kasut yang kita pakai? Seluar yang kita pakai? Topi yang kita pakai? Tak fikir dah. Masa tu apa yang kita fikir? Kita fikir lari. Kita fikir lari. Fikir lagi tak harta-harta ni? Tak fikir dah. Ah, itulah iman. Jadi kita betul lah, kita sekarang ni kalau di hadapan Allah, kita berada di mana? Adakah kita sekadar kita boleh kata rukun iman ada 6? Ah, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, sampai habis kita sebut. Adakah cukup beriman tu? Tak lagi. Dia kena macam berada dekat dalam satu kandang harimau. Sebab tu dulu saya memang apa, orang tak cakap Abu Bakar Siddiq menginfakkan seluruh harta, Umar Al-Khattab menginfakkan separuh daripada harta, apa Amr Rahman bin Auf menginfakkan banyak harta dia, Khadijah binti Khuwailid menginfakkan banyak harta dia, hampir seluruh harta dia daripada kaya raya sampailah dia dah tak ada apa-apa, infakkan. Aisyah radhiyallahu anha menginfakkan seluruh harta dia. Ada duit sikit infak, duit sikit infak. Kenapa? Sebab dia berada dalam kandang harimau. Tak fikir lagi dah tentang harta yang dia ada. Yang dia fikir apa? Selamatkan diri dia. Tapi berbeza orang yang takut dengan harimau dengan orang yang takut dengan Allah. Orang yang takut dengan harimau dia akan lari. Tapi orang yang takut dengan Allah dia akan makin dekat. Itu sahaja beza dia. Tapi kesan dia sama, iaitu bila mana kita takut pada Allah dah tak fikir apa-apa dah. Itulah iman. Cara nak kita nak pandang dunia ni, iaitu kita kena kenal dunia itu sendiri. Kita kena kenal alam. Kita kena tengok pokok. Wallazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan memikirkan kejadian langit dan juga bumi. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Ya Allah, ya Tuhan kami, engkau tak ciptakan semua benda ini secara sia-sia. Subhanaka faqina azaban nar. Maha suci engkau ya Allah, jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Sebab itulah bila mana ayat ni, kisah tentang pokok-pokok bumi yang mati ni, Allah tutup dengan ayat yang ke-36. Sebab ayat yang ke-37 wa aitulahumul lail, tentang langit. Ayat 33 hingga 36 ni menceritakan tentang bumi. Allah tutupkan dengan subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Allah ceritakan tentang kelemahan kita. Subhan, maha suci Allah. Kan saya dah cerita kan tentang amwanus sabiha. Sabiha berenang. Bukan maha suci. Tapi kita berenang dalam satu lautan yang suci dan kita ni sangat-sangat kotor. Sebab itulah bacaan subhan ni dia ada dekat dalam sujud dan rokok. Ketika mana kita menghinakan diri kita, meletakkan kepala kita lebih rendah daripada punggung kita.
Maka kita menghinakan diri kita, kita sebut subhan rabbiyal a'la wa bihamdi, subhan rabbiyal azimi wa bihamdi. Macam tu jugalah Allah menghinakan diri kita, subhanallazi khalaqal azwaja kullaha, maha suci Allah yang menciptakan semua benda yang ada kat dunia ni secara berpasang-pasangan. Maksudnya apa? Kita ni lemah, sentiasa mengharapkan sesuatu, sentiasa perlukan pertolongan. Kita nak mari masjid ni pun ada orang tolong kita naik motor. Kita nak pergi masjid pakai baju ni pun ada orang yang basuh kan. Ustaz, saya basuh sendiri. Kita ada orang jahitkan. Ustaz, saya jahit sendiri. Kita beli kain. Ada orang sediakan kain untuk kita. Ya Allah, lemahnya kita. Tak ada benda yang kita buat sendiri. Kita makan pun hasil daripada orang buat. Ayam orang ternak, ikan orang tangkap, sayur orang tanam. Lepas tu apa kerja kita? Sebab itulah kita kena sentiasa bersyukur kepada Allah subhanallazi khalaqal azwaja kullaha, semua secara berpasang-pasangan. Mimma tumbitul ard, daripada apa yang tumbuh dekat atas muka bumi ini, wa min anfusihim, dan daripada kalangan kita semua, wa mimma la ya'lamun, dan daripada apa yang kita tak ketahui. Ada satu apa masa di British, di Britain, di UK, satu ni tentang alam dia. Kenapa kita apa kerajaan sangat-sangat menjaga ekosistem alam. Orang yang pergi tangkap harimau kena tahan, kena penjara, kena denda sebanyak 500,000. Kenapa? Orang yang memburu pemburu haram ni kenapa? Dan di UK dia ada dekat dalam zoo, dalam hutan simpan dia tu. Hutan simpan dia ada rusa. Jadi dia tengok rusa ada pemangsa dia, iaitu serigala yang warna kelabu. Serigala yang warna kelabu. Yang mana serigala makan rusa menyebabkan kerajaan pening, mikir macam mana aku nak bagi elak. Serigala ni tak makan rusa. Dikeluarkan satu perintah untuk bunuh semua serigala yang ada. Nampak serigala ni bunuh. Apa jadi? Oh, rusa makin membiak. Tapi dia membiak tanpa ada orang yang menyekat pembiakan dia. Sebab siapa yang akan makan rusa? Kita nak pergi masuk hutan tangkap rusa, memang tak lah. Kita makan lembu. Sebab dah ada kat tepi kita ni. Tepi kita ambil lembu tu. Takkan nak pergi susah cari dalam hutan. Kalau semua kena cari dalam hutan juga, kita nak buat kerja macam mana? Siapa nak uruskan dunia ni? Siapa yang nak buat tar? Kalau semua kena cari dalam hutan lah ke? Jadi rusa makin banyak. Bila makin banyak, rusa berebut makanan, iaitu pokok-pokok. Habis pokok baru nak tumbuh pucuk, kena makan dah. Nak tumbuh pucuk, makan, menyebabkan tak ada dah apa rusa-rusa ni berebut-rebut, dan ada yang mati. Banyak rusa mati. Bila rusa mati, apa pokok-pokok semua dah makin tak ada, menyebabkan tepi-tepi tebing ni dah tak ada pokok-pokok, menyebabkan tanah runtuh, habislah ikan-ikan. Bila habis ikan-ikan ni, kerajaan pening balik. Macam mana nak tangkap balik? Adakan balik serigala tu, diletakkanlah serigala, diimport masuk serigala dekat tempat tu, walaupun tak sama dengan serigala yang sebelum ni, tapi dapat kawal sikit. Sebab itulah nilai ekosistem yang telah Allah letakkan dekat atas muka bumi ni, subhanallazi khalaqal azwaja kullaha. Macam tu juga, kenapa Allah ciptakan rama-rama? Kenapa Allah ciptakan kumbang? Kumbang ni apa guna dia? Kumbang ni lah orang ataupun satu ejen yang menyebabkan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan ataupun pokok-pokok yang ada dekat, yang kita boleh makan buah durian. Lepas tu durian ada musim-musim dia. Sebab ada musim kumbang akan pergi dekat tempat buah durian. Ada musim dia kumbang pergi dekat pokok ni. Sebab tu dia bermusim. Jadi inilah yang Allah nak suruh kita pelajari, iaitu kita tengok alam, kita sayangi alam kita. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha, Allah ciptakan secara berpasang-pasangan. Mimma tumbitul ard, dan daripada apa yang tumbuh dekat atas muka bumi ni, wa min anfusihim, dan daripada diri kita semua, wa mimma la ya'lamun, dan daripada apa yang kita tak ketahui. Ni antara yang kita tak ketahui, iaitu atom, positif negatif. Tengok, elektrik pun dia berpasangan. Contoh, kalau elektrik dia ada positif saja, negatif tak ada. Kita, kereta kita tu, kita cabut yang negatif. Boleh hidup tak? Tak boleh. Oh, tak payah cabut negatif, cabut positif. Boleh hidup juga. Hatta kereta pun dia perlukan benda yang berpasangan. Elektrik pun perlukan berpasang-pasangan. Maknanya, kita ni lemah sebenarnya. Kita banyak sangat bergantung kepada yang lain.
Sebab tu kita hidup dekat atas muka bumi ni, kenalah sentiasa bersyukur. Kenapa kita boleh hidup dengan senang lena sekarang ni? Sebab ada petani yang gaji 1,100 tu yang duk tanam pokok untuk kita makan. Kenapa kita boleh jalan ni? Sebab ada orang yang gagal SPM tu. Yang kita kata, apa anak ni? Gagal SPM, ketawakan dia. Yang kerja buat tar sekarang ni. Kan? Cuba tanya orang yang kerja buat tar tu, SPM ni berapa? Straight A ke? Mungkin gagal. Dia. Yang kita naik kereta senang rasa sekarang kan? Sedap naik kereta, jalan comel ni dekat daripada Mok Cik sampai ke Sukai tu. Jalan comel je. Mana bukan orang yang first degree tu. Bukan first class degree tu. Bukan yang SPM 9A tu. Yang gagal tu. Sebab tu apa dunia ni Allah jadikan seimbang. Kalau semua pandai Melaka, siapa nak kerja tu? Siapa yang kutip sampah? Daripada MPK tu, yang bagi kutip sampah, adakah orang yang dapat straight A SPM? Cuba nanti esok kalau ada orang kutip sampah, tanya dia SPM apa? Terima kasihlah kerana tak dapat straight A. Sebab dia banyak memudahkan hidup kita. Banyak sangat mudah hidup kita. Sebab tu hidup kita ni, memang kita kena sentiasa bersyukur banyak-banyak. Kita kena sentiasa berterima kasih pada orang. Banyak benda yang kita kena terima kasih sebenarnya. Banyak sangat. Yang cashier, yang kita mari dekat sesi minyak tu, ada orang sapukan kita punya cermin tingkap kita tu. Itulah orang-orang dia. Yang kita kata anak kita, jangan belajar rajin bawa jadi orang yang berguna. Tak semestinya pandai itu berguna. Kadang-kadang yang bodoh itulah yang lebih berguna. Yang penting kita jadikan anak kita orang yang berguna. Bukan semata-mata pandai, tapi orang yang berguna. Okey, insya-Allah ada masa lagi kita bertemu lagi dalam pertemuan yang akan datang. InsyaAllah kita jumpa lagi pada bulan 8 seperti biasalah. InsyaAllah pada nanti saya akan bincangkan dengan AJK saya nak bawa kitab apa. Ni sekadar saya nak bual-bual baru ni. Lepas ni kita akan saya nak tentukan kitab apa yang nak digunakan. Saya antara kitab yang saya ada antaranya kitab Iman dan Kehidupan ataupun dalam bahasa Arab Al-Iman Wal-Hayah karangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Kalau sini belum bawa, kalau nak saya bawa pun tak ada masalah, boleh bawa. Dan buku dia pun tak adalah mahal sangat, lebih kurang dalam 20 lebih, 30 lebih gitulah kot rasanya. Kalau dekat syarikat Mundur Osman pun ada, kalau dekat kedai-kedai buku pun ada. Ada buku tebal ni warna hijau, Iman dan Kehidupan. Ataupun nak kisah para nabi pun saya pun boleh juga, kisah para nabi, ataupun nak tafsir Al-Quran pun saya boleh juga, ataupun tajwid. Saya biasa kalau tafsir saya akan sertakan dengan tajwid dan cara bacaan dari sudut dekat mana tempat keluar huruf, dari sudut terma-terma saintifik dia tu saya takkan sebutlah, cuma cara kita nak sebut ataupun dekat mana tempat keluarnya huruf, insya-Allah boleh. Nanti saya nak bincang dengan AJK apa tajuk yang boleh saya bawa dekat sini untuk tuan-tuan dan puan-puan. Cuma untuk dalam masa yang 3 kali pertemuan kita ni, saya lebih kepada umum, saya ambil tajuk-tajuk yang basic lagi ni, niat. Kalau yang lepas tu tentang langkah-langkah buat dosa. Kalau sebelum tu lagi tentang apa saya lupa dah. Yang sekali yang pertemuan kita buat kali yang pertama tu rasanya daripada ayat Al-Quran juga. Jadi insyaAllah ada rezeki kita bertemu lagi pada bulan Ogos, minggu yang ketiga subuh, dan minggu yang subuh Jumaat, dan minggu yang keempat hari Khamis, minggu yang keempat. InsyaAllah segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang, yang lemah, salah silap daripada kelemahan dan kekurangan diri sendiri, insyaAllah moga-moga dengan pertemuan yang kita yang singkat ni, Allah mengampunkan dosa kita dan Allah merahmati kita, membimbing kita ke arah yang lebih baik lagi, insyaAllah. Aku lukau lihada wa astaghfirullahal azim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rahhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna min huma nusina wa 'allimna min huma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa
taj'alillahumma fina wala ma'ana wala man yatma'una syaqiyan wala matrudan wala mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.